Halo kawanku, jumpa lagi dengan kami Sentir TV di sini. Bagaimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Hari ini kita akan memasang tralis teras stainless. Ini adalah desainnya seperti ini kawan, yang akan kita pasang pada hari ini. Ya, kita ini sudah sampai di lokasi. Ini adalah terasnya yang nanti akan kita pasang tralisnya di sini. Ada sisi samping dan sisi depan yang akan kita pasang tralis teras. Ini adalah langkah pengeboran untuk memasang denabol. Dan mata bor yang kita gunakan adalah mata bor granit. Cara penggunaannya adalah ditetesi dengan air. Ini akan lebih mempermudah. Juga yang kedua adalah menghilangkan panasnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama. Kurang lebihnya seperti ini kawan. Yang tadi kita bor, kita sudah pasangkan plat stripnya dengan denabolnya. Ini akan lebih rapi nantinya. Ini adalah proses pengelasannya. Oke kawanku, seperti inilah hasilnya setelah dipasang tralis teras stainless. Oke, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih.